Pejabat Sekretaris Daerah Aceh Azwardi melakukan senam pagi bersama aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh pada Jumat 17 Mei 2024. Senam yang berlangsung di halaman tengah kantor Gubernur Aceh itu digelar dalam upaya meningkatkan kesadaran akan hidup sehat di lingkungan masyarakat. Azwardi terlihat berbaur bersama ratusan ASN serta para pejabat lainnya di lingkungan Setda Aceh. PLH Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh MGADE menjelaskan bahwa senam bersama merupakan bagian dari rutinitas pagi bersama ASN setiap hari Jumat. Gade melanjutkan bahwa senam pagi bersama merupakan arahan Bapak Sekda sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan berolahraga. Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih di lingkungan kerja. Selain di lingkungan Sekda Aceh, senam pagi bersama juga dilakukan di instansi-instansi lain di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh.